Hai, kembali lagi di Joy Tobing Channel bersama dengan Daddy dan ketiga anak-anak. Posisi kita lagi ada di jembatan yang ada di Point Square Lebak Bulus. Kita mau naik MRT. Kemana? Ke Bundaran HI, guys. Karena this is the first time, pertama kali loh aku mau naik MRT. Yeay, yeay. MRT. Yeah. Jadi mama naik MRT. Pertama kali mau naik MRT, ada waktu bisa pergi bersama-sama. Kalau Joshua dan anak-anak sama Daddy udah pernah, tinggal aku guys yang belum pernah. Sedih banget gak sih? Enggak. Oke, okay. Ini sedih banget. Ini kita jalan di depannya Point Square Lebak Bulus, depannya. Tuh bisa dilihat ya jalanan lampu merah perempatan Lebak Bulus. Oke. Okay. Kita mau naik ke atas ya, Dad? Iya. Hah? Belum iya. Pernah nih? Oh, belum. Lantai berapa tiga ya? Lantai berapa? Apa yang ditanya? Ada yang tiga. Oke, okay, pencet aja katanya. Habis kan belum pernah. Setelah keluar lift, kita jalan lagi ke mana? Ke sana ya? Iya. Untuk beli tiket. Oke. Okay. Kalian tahu pernah nonton Thomas nggak? Thomas and Friends. Joshua pernah? Pernah Chuggington? Chuggington. Chuggington. Jadi. Oh iya iya tahu. Mama nggak tahu. Kita sudah sampai di sini guys. Ini depot tempat parkir keretanya. Nah, sekarang kita cari tempat untuk beli tiketnya. Ayo guys. Jadi dapat tiket pegangin. Iya. Jadi beli tiket di mana? Mama mau itu ya. Mama ke toilet dulu ya. Inilah tempat untuk membeli tiket. Ada mesin tiket otomatis maupun secara manual yang dilayani oleh pelayannya di loket tiket office. Duh, aku berapa? 14.000. Buat 5 orang ke Bundaran HI. Kartunya kartu apa? Oh, pakai itu aja ya? Di mana? Aku ada kok. Atau flash. Pulang pergi ya, sekalian beli tiket pulang pergi, Mbak. Oh, ini di ada mbaknya yang melayani kita untuk beli tiket. Gimana, Dad? Beli tiket. Kita jalan-jalan naik MRT. Ada ya? Oh, tap kalau 5 orang, 5 kali? Ah, satu orang satu kartu, repot banget ya. Satu orang satu kartu, gimana ya? Jadi gimana? Gak usah pakai itulah, gak bisa? Gak bisa ya? Gak bisa pakai tiket, terus terang itu. Kalau enggak, kalau bapak punya gopay, nggak tahu jam berapa jamnya, tapi kita naik aja, ada kereta kita berangkat. Cus gitu. Panas, makanya kipas. Oke, sekarang kita mau naik kemana?
Kita naik yang jam berapa deh? Yang mana ada yang ada? Oh dia nggak jam ya? Kita naik yang jam berapa? Nggak ada. Nggak tahu. Tapi dia nutupnya sampai jam berapa? Nggak tahu juga kan aku nggak pernah naik. Yang ada kita naikin aja. Oh. Ini dia nih. Sampai. Oke, yuk. Yang belakang aja nggak apa-apa. Oh, belakang. Ayo. Jadi nggak apa-apa deh. Ayo. Anak-anak lebih memilih untuk berdiri, merasakan bagaimana naik MRT berdiri. Oh, I'm so excited, guys. This is the first time for me to go with MRT. Ternyata di prioritas. Kita di prioritas. Coba dia liput make video nama. Pertama kali aku naik MRT, guys. Belum buka masker, sangat panas. Tapi pada saat masuk ke MRT itu dingin. Enak ya? Kayak di Singapura. Wow. Terima kasih Kota Jakarta ada fasilitas MRT. Ya ampun, udah pertama kali baru ini lo naik. Ya ampun. Aduh, ayo lihat tuh. Aduh. Iya, kelihatan. Jalan-jalan tamasya ya, jadi senang banget karena sejak ada yang MRT, kalau pertama kali naik MRT ya ampun, bisa menikmati juga ya di kota sendiri di Jakarta. Stasiun Fatmawati. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Biar menjaga kebersihan. Jadi orang naik MRT ke Bundaran HI, ada yang mau jogging sekalian jalan, nanti pulangnya naik MRT lagi, ya kan? Ya seru juga sih.
Bukannya jam berapa nih pagi-pagi? Boleh juga tuh dicoba. Pergi naik MRT, pulangnya jalan. Bisa. Tapi kapan waktunya ya? Iya. Ya itu lagi. Iya. Kalau kita mau ke Bundaran HI guys, apalagi kita mau jalan di daerah Bundaran HI, Plaza Indonesia dan sekitarnya, kalau naik mobil itu kan macet ya, butuh waktu beberapa jam, beberapa menit lah, karena itu macetnya juga. Terus kita mulai dari mana gitu, tapi naik ini cepet ya, kurang lebih 20 menit ya. Nggak tahu juga. Kayaknya ya sekitar itulah. Dan lebih irit lagi ya. Tadi berapa bang sekali jalan? Sekali satu jalan, orang? Iya 14.000 juga. 14.000 guys, satu orang sekali jalan. Oke lah, harganya terjangkau. Pulang pergi 28 ya. Iya. Masih aman lah. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Nanti ini kan dari atas, ini kan di atas jalan, kan? Nanti dia turun ke bawah. Oh iya? Bawangan, iya. Pas di mana? Di... Nanti lihat aja. Enggak, belum. Dia nggak tahu. Nanti lihat aja. Oke. Okay. Jadi kan masih di atas kan? Iya. Nanti turun jadi subway dia. Lagi berhenti di Blok M. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Mana itu bang? Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Ada sesuatu tadi kayak semacam konser gitu. Bundaran HI. Keluar dari MRT dan kita mau naik ke atas untuk keluar di Jalan Bundaran HI. Nah, ayo. Di Bundaran HI. Di Bundaran HI. Oke, ralat guys. Terus gimana nih? Aku kan belum pernah lihat kemana jalannya. Ya ini. Hah? Bener nih. Hai. Ah, ketemu juga. Sampai Bundaran. Iya, Jos. Ini stop terakhir di Bundaran HI. Ini lagi dibangun lagi yang tembus ke sana. Kemana? Nggak tahu, belum tahu. Oh, kalau bisa nembus ke kota ya, ke Mangga Dua gitu loh. Selesai perkara ibu-ibu belanja naik MRT. Oke.
Ramai juga loh hari Sabtu. Mana lagi dia? Sudah naik ke atas guys. Tapi jangan lihat belakang. Jangan ada belakang. Naik ke atas. Kamu jangan mau keluar. Kita sudah keluar di Plaza Indonesia depannya. Nah apa yang kita lakukan sekarang nih Dian? Mau untuk foto dulu? Boleh. Foto ya, mumpung masih agak terang-terang. Sorry banget kan? Ya kan bikin deh. Kamila, senang banget ya kita bisa jalani sore hari di Bundaran HI. Tuh banyak orang, teman-teman banyak yang foto lagi menikmati suasana di sore hari. Kapal dari situ sampai sana tuh Transjakarta. Tapi kalau mau foto ke situ harus nyebrang ya. Nanti aja lah kapal. Enak jalan sore hari di Bundaran HI. Rame sih, tapi nggak apa-apa lah. Kalau hari Minggu lebih sepi kan? Lebih rame. Masa? Iya lah. Oh, hari Minggu lebih rame. Maklum lah, belum pernah soalnya. Kita lagi jalan di depannya Plaza Indonesia, mau menuju Grand Indonesia. Karena tadi yang seperti aku bilang, aku mau ambil baju yang waktu itu ada acara dengan Anna Avanti. Jadi ambil bajunya di butiknya di Grand Indonesia. Dari tadi kita keluar dari MRT, kita jalan menuju Grand Indonesia. Dikit lagi udah mau nyampe sore hari di Bundaran HI. Jadi sudah selesai ambil baju, sekarang kita mau kemana deh? Any have idea? Nongkrong. Di mana? Minum. Iya. Yeah. Oke, okay. Ada coffee, no. Ada Starbucks, ada The Journal. Ikut aja. Journal boleh.
situ. Pada akhirnya kita sudah dapat tempat duduk, semua tempat ramai banget. Kita mau cari tempat tongkrongan. Awalnya tadinya mau di The Journal tapi penuh. Starbucks juga penuh. Akhirnya kita dapat di lantai LG, nama di Pizza Marziano, dan kita mau minum, mau makan sebentar, baru habis itu kita kembali naik MRT menuju Lebak Bulus dan pulang ke rumah. Oke guys, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Early dinner sebetulnya ya, jadi kita makan lebih cepat untuk makan malamnya supaya nanti pulang gak terlalu malam. Oke, semangat, makan dulu ya teman-teman. Kita sudah selesai dari Grand Indonesia, sudah makan dan minum. Sekarang kita mau kembali naik MRT dan tepatnya kita kembali lagi nih di Bundaran HI. Bisa dilihat ya Bundaran HI di malam hari, di belakang aku. Rame banget nih, jadi tempat tongkrongan, terus banyak juga orang yang berfoto, apalagi tuh yang di sana tuh, yang naik ke sana tuh mereka ambil foto di atas supaya mendapatkan background patung sama datang yang ada di Bundaran HI ini. Wah seru juga ya, tapi karena kita mau pulang, kita kembali lagi naik MRT yuk. Pada bawa makanan, ada yang pesan minum kopi. Lucu juga ya. Habis makanannya, aduh seneng, rame banget. Tapi kalau di luar gini ya panas ya pastinya. Tapi kalau weekend dan hari libur rame banget kali ya bang. Ya ini. Kita tepatnya di depan Grand Hyatt Hotel. Dingin lagi. Nanti di dalam trainnya juga dingin. Hah. Sudah lagi kita akan masuk ke MRT. Mana nih? Ya di belakang.
Gimana, Dad? Are you tired? Ada nih keretanya nih. Enggak. Anak-anak biar aja berdiri, mamanya sama dadinya duduk. Udah berkini, olahraga nih kita nih. Nanti sampai di stasiun MRT Lebak Bulus jalan lagi ke parkiran. Dan anak-anak pasti tertidur di mobil. Oke, gak apa-apa, yang penting mereka semangat untuk spending quality time bersama orang tuanya. Oke, guys, terima kasih ya sudah mengikuti channel ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, share, maupun di subscribe. Stay healthy, always be grateful, and God bless you all. Sampai nanti. Selamat datang. Sudah tampak lelah.